dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang awan. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya.